yang sering bilang mending rakit PC, mana nih suaranya? Yuk ngumpul dulu. Kita coba bahas rakitan PC terbaik yang wajib kalian coba, gengs. Dalam proses perakitan PC, tentu kamu butuh sebuah komponen bernama prosesor. Bisa dibilang kalau prosesor adalah salah satu komponen paling penting pada komputer. Prosesor berguna sebagai otak yang bertugas untuk menjalankan perintah atau melakukan perhitungan yang diperintahkan oleh pengguna. Saat ini, ada dua manufaktur prosesor yang paling banyak digunakan di perangkat komputer, yaitu AMD dan Intel. Di antara kedua prosesor ini, mana prosesor terbaik? Yuk kulik bareng-bareng, gengs! Mbak JT akan membahas 4 poin penting yang wajib kamu tahu sebelum memilih prosesor. Pertama, soket penghubung motherboard. Soket merupakan penghubung antara prosesor dengan motherboard. Walau prinsip dasar prosesor adalah sebagai otak dari sebuah komputer, Intel dan AMD memiliki jenis soket yang sangat berbeda. Intel terkenal dengan soket berjenis LGA atau Land Grid Array. Biasanya, soket pada Intel akan diidentifikasi melalui serial yang cukup beragam juga. Misalnya, LGA1155, LGA1150, LGA1200, dan LGA1700. Pada Intel Core i9 generasi ke-12, prosesor ini menggunakan soket LGA1700 sebagai penghubung ke motherboard. Berbeda dengan AMD yang menggunakan soket bernama AM, FM, dan STRX. Misalnya AM2, AM3, AM4, FM1, FM2, STRX4. Pada AMD Ryzen seri Threadripper 3990X, prosesor ini menggunakan soket STRX4. Jadi jangan sampai salah memilih jenis soket, gengs. Karena akan berpengaruh pada pilihan prosesor dan motherboard komputer lain. 2. Performa. Ada sebuah opini yang berkembang di tengah masyarakat soal performa dari kedua prosesor ini. Ada yang bilang kalau prosesor Intel bisa diandalkan untuk fungsi-fungsi yang kompleks, seperti editing, rendering, dan gaming. Sedangkan prosesor AMD hanya unggul di sektor gaming saja. Sebuah komparasi antara dua prosesor seri tertinggi dari Intel dan AMD baru saja dipublikasikan pada website Tom's Hardware. Pada beberapa uji coba tersebut, prosesor AMD memiliki skor tinggi untuk kebutuhan power consumption, prosesor note, dan security. Berbeda dengan Intel yang tampak lebih powerful jika diukur berdasarkan keseluruhan performa, mulai dari gaming, specification, hingga content productivity. Kalau sudah tahu kelebihan dan kekurangan dari performa kedua prosesor ini, maka kalian akan lebih mudah dalam memutuskan jenis prosesor apa yang kalian butuhkan, gengs. 3. Kebutuhan gaming. Kalau ngomongin komputer, nggak lengkap rasanya kalau nggak ngomongin sektor gaming. Pada poin kedua, Mbak JT sempat mengatakan kalau performa gaming Intel jauh lebih baik dibandingkan dengan AMD. Namun, ada hal yang perlu kalian ketahui, gengs. Untuk bermain game, kamu perlu VGA eksternal. Dalam hal ini, AMD jauh lebih unggul karena memiliki mekanisme ganda yang dikenal dengan istilah APU atau Accelerated Processing Unit. Mekanisme ini memungkinkan kamu untuk melakukan game berat dan ringan tanpa perlu menambahkan VGA tambahan. Berbeda dengan Intel yang tidak memiliki sistem APU seperti AMD. Jadinya kalian harus membeli VGA tambahan kalau mau main game, gengs. VGA tambahan ini sendiri memakan biaya yang lumayan besar loh. Jadi perlu diperhitungkan baik-baik ya. 4. Pengolahan aplikasi. Untuk poin keempat ini, banyak yang beranggapan kalau Intel jauh lebih unggul. Karena kapasitas memori internal dari prosesor Intel memang lebih lega dan hanya fokus pada kinerja pengolahan data.
Sementara AMD yang memiliki ciri transfer data cepat memang lebih cocok untuk ditujukan sebagai mesin gaming. Gampangnya sih, Intel bisa melakukan apapun secara imbang. Selain itu, dalam pengolahan aplikasi, AMD dianggap lebih cepat panas dibandingkan dengan Intel. Hal ini dikarenakan Intel dikenal memiliki manajemen suhu yang lebih baik. Suhu pada prosesor tentu akan berpengaruh pada kinerja hardware dan performa komputer, gengs. Setelah mendengar 4 poin penjelasan Mbak JT tentang Intel dan AMD, prosesor mana nih yang menjadi incaran kalian, gengs? Atau punya poin yang belum Mbak JT sebutkan? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya. Kalau kalian suka dengan topik seputar teknologi, jangan lupa like dan share video ini ya. Soalnya, Mbak JT sudah siapkan materi video yang gak kalah seru, gengs. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel Jalan Tikus. See you on the next video. Bye-bye!